Om Swastiastu, selamat pagi, semeton, dimanapun Anda berada. Hari ini kami dan tim dari Bendan Kabupaten Gianyar menghadiri undangan dari salah satu desa bersinar yang ada di Kabupaten Gianyar, yaitu Desa Bukian Payangan. Yang mana dalam kesempatan hari ini kita ada acara di Desa Bukian adalah acara Bulan Bahasa Bali. Sehingga dengan kegiatan Bulan Bahasa Bali ini diharapkan tetap mengajarkan Bali, tetap melestarikan dari kearifan lokal, lokal genius yaitu bahasa Bali, dan anak-anak siapapun diharapkan tetap menggunakan bahasa Bali mulai dari lingkungan rumahnya masing-masing. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam rahayu rahayu rahayu. Saya Nadi Junarte, Probekal Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam hal ini untuk mengadakan kegiatan Bulan Bahasa Bali, yaitu tepatnya adalah di bulan Februari ini, itu untuk di Bali pada khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan hampir seluruh desa di bulan Februari ini melaksanakan kegiatan Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan oleh desa. Kalau di Bali ini ada desa adat, Desa Bukian. Dalam melaksanakan kegiatan ini kita kolaborasi desa dinas dengan desa adat. Dalam hal kaitannya dengan program ini, kami sangat tepat sekali untuk memberikan edukasi kepada tokoh-tokoh, kepada pemuda, kepada anak-anak kami terkait dengan adanya bahaya narkoba.